Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah selaku Kepala Pemerintahan Aceh menghadiri apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan yang berada di Gampung Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baitturahman, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 Agustus 2016 dini hari. Apel kehormatan dan renungan suci merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini telah berusia 71 tahun. Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Lusis Manrudi Polandi bertindak sebagai inspektur upacara pada apel yang diikuti oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Polri. Sedangkan Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tengku Haji Muharudin, dan Kapolda Aceh Irjen Polisi Husein Hamidi mendampingi tepat di belakang Pangdam Iskandar Muda. Selain itu, apel juga dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, unsur Porkorpimda Kota Banda Aceh, anggota Kopri dan sejumlah PNS serta pelajar SMA dan juga pramuka. Dalam amanatnya, Pangdam menyatakan penghormatan yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdikan diri pada perjuangan demi negara dan juga bangsa. Kami yang hadir pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 pukul 24.00 waktu Indonesia Bagian Barat pada upacara untuk memperingati akan jasa-jasa pahlawan Angkatan Bersenjata 379 orang, pegawai sipil 4 orang, pejuang rakyat 7 orang, pahlawan tak dikenal 5 orang. Menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang saudara tempuh adalah jalan bagi kami juga. Kami berdoa semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa serta mendapat tempat yang sewajarnya. Banda Aceh, 17 Agustus 2016 pukul 24.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Atas nama yang hadir dalam acara, kami Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Inspektur Upacara, L. Rudi Polandi, Mayor Jenderal TNI.